Ini yang tampilan satunya sobatnya. Ini dari jauh nih rimbun besar. Rimbun kita coba masuk ke dalam, cek ya, cek batangnya. Karakternya bagaimana? Ini juga sama sok kamera. Kita cek dulu sebelum kita nanti apa rundingan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore kepada sahabat Pucupun CTV dimanapun berada. Nah, pada kesempatan hari ini, tadi dari pagi saya muter-muter pulang ya. Nah, baru ini ada incaran ya, dapat incaran, tapi belum sempat ketemu sama yang punya. Kita nanti akan cek-cek dulu bagaimana karakter batangnya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Di sini ada beberapa asoka ya, asoka merah. Mudah-mudahan aja karakter batangnya bagus, jadi bisa didongkel kalau boleh ya. Yang jelas kita upayakan semaksimal mungkin. Oke sobat, jangan lupa selalu ikuti, like, komennya jangan lupa. Terus untuk subscribe, yang penting ikhlas. Oke, kita lanjut ya di pengecekannya dulu. Oke sobat, ini apa asokanya ya? Ini sepertinya rumpun ya, rumpun banyak atau satu batang juga belum tahu ya. Ini kalau satu batang otomatis besar ini batangnya, tapi kalau dia rumpunan ya mudah-mudahan aja ada yang besar lah, nanti kita cek ya. Dan langsung pengecekan aja sobat. Oh iya sobat, ternyata memang dia beberapa batang atau rumpun ya. Di sini ada yang ya lumayan besar, sejempol kaki untuk ukuran batangnya. Kita periksa yang lain. Nah kalau ini, wah ini lumayan mantap sobat. Yang di dalam, yang di dalam karakternya pun bagus sobat ya. Batangnya pun apa sudah ada karakternya, percabangan sampai ke atasnya sudah lumayan ini sobat. Ada ini 2-3 banyak rumpun banyak, cuman yang terlihat besar ada 2 sobat ya. Nanti setelah ini kita cek yang 2 lagi ya, ada 2 titik lagi ya. Mudah-mudahan nanti kalau cocok ya, harganya dirunding dengan yang punya cocok, kita dongkel. Nah ini tampilannya untuk asoka merah ya, ini sedang berbunga ya. Oke, kita lanjut pengecekan yang 2 titik lainnya, ikuti terus sobat ya. Sobat, untuk yang satunya ini sama asoka merah ya. Kalau untuk karakter batangnya ini sangat tua sobat. Ini sepertinya sedikit miring ya, sering buat mungkin buat mainan anak-anak. Kalau karakter batangnya sangat besar sobat. Ini sebesar lengan sobat ya. Dengan lengan besar lagi ini. Besar sobat. Ini untuk gaya cascade ya. Sangat pas sekali ini. Nah ini dari tampilan dari jauh, ini untuk gaya-gaya semi cascade sangat sangat bagus. Nah untuk karakter di bawahnya juga dia ada percabangan dari bawah. Oke, kita cek untuk bahan yang satunya sobat ya, mudah-mudahan yang satunya juga
bagus karakter ini, yang tampilan satunya sobatnya. Ini dari jauh ini rimbun besar. Rimbun kita coba masuk ke dalam, cek ya, cek batangnya. Karakternya bagaimana? Ini juga sama ASO kamera. Kita cek dulu sebelum kita nanti apa rundingan dengan yang punya. Jadi kita cek dulu untuk batangnya, karakternya. Jadi biar kita saling tahu. Nah, nanti kalau misal kita cek bagus ya, kita bisa lanjut ya. Jadi ini kalau untuk karakter menurut saya ini bisa diolah sobat ya. Nanti kita tinggal apa namanya rundingan dengan yang pemiliknya, semoga aja boleh ya. Ini sangat besar, ini sangat besar sobat ya. Nah, nanti kita rundingan, doakan semoga dapat. Nanti juga kalau misal ini rundingannya jadi, langsung saja nanti dongkel. Kalau belum ya mungkin esok atau lusa. Yang jelas pendongkelannya dan penanamannya juga nanti akan saya kabarkan kepada sahabat pucuk bonsai. Oke sobat ya, dari saya cukupkan dulu pengalaman saya untuk bolang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya bagi sahabat semuanya. Oke, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini calon bolongan Asoka, sobat. Asoka bunga merah ya. Nanti kita dongkel, sobat ya.